Selamat pagi teman-teman dan adik-adik semua. Sudah siap memulai sekolah minggu pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu dapat mengikuti sekolah minggu lagi hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin ibadah ini, bergerak di kami agar kami mendapat hikmat dan dapat melakukan firman-firman-Mu di kehidupan sehari-hari. Dan melalui Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Masih semangat adik-adik semuanya? Oke, sebelum kita masuk ke firman, mari kita bangkit berdiri terlebih dahulu dan memujikan satu pujian lagi, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku.
Berbuah, 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 oh, oh, oh. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Sandra. Selamat belajar firman Tuhan. Halo, selamat pagi. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Istimewa. Puji Tuhan kalau adik-adik semua sehat dan istimewa. Tentu kita semua senang kalau kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya. Yuk adik-adik persiapkan diri. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi ini Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, bugar, dan semangat yang baru. Terima kasih juga Tuhan kami sudah bisa ikut sekolah minggu. Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang pimpin dan Engkau yang jadikan kami anak-anak yang taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hikmat saat perjamuan Tuhan. Namun karena pelajaran hari ini berkaitan dengan pelajaran yang minggu lalu, kita akan mengingat kembali minggu lalu kita sudah belajar apa ya. Ada yang ingat? Iya, betul sekali. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menghargai ibadah agama lain. Nah, minggu yang lalu juga sudah dijelaskan apa sih itu upacara perjamuan kudus. Ada yang ingat nggak ya? Wah, hebat sekali adik-adik. Betul ya. Upacara perjamuan kudus itu adalah upacara yang dilakukan oleh semua orang yang percaya pada Tuhan dan yang sudah dibaptis untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Nah, terus ada yang ingat nggak siapa aja sih yang hadir di perjamuan kudus itu? Iya, semua orang yang percaya dan sudah dibaptis. Siapa saja yang sudah percaya? Orang tua kita, kakak-kakak, adik-adik juga. Adik-adik orang percaya kan? Tentu saja adik-adik juga sudah boleh hadir di dalam perjamuan kudus. Meskipun mungkin adik-adik belum dibaptis ya, tapi adik-adik sudah boleh hadir di upacara perjamuan kudus ini. Nah hari ini kita akan belajar banyak tentang perjamuan kudus ini. Nah perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ini dilakukan di dalam gereja. Nah, dalam pelaksanaannya itu membutuhkan banyak sekali persiapan.
Tapi kalau kita mengingat yang namanya perjamuan, biasanya dikaitkan sama apa ya? Apa tuh biasanya perjamuan itu? Iya, biasanya hubungannya sama makanan, sama minuman, betul sekali. Jadi namanya perjamuan pada zaman dahulu itu selalu dikaitkan dengan yang namanya makanan dan minuman. Nah, adik-adik sudah bisa membayangkan kan perjamuan itu seperti apa? Nah, kalau ada yang belum bisa membayangkan, nih ibu kasih tahu perjamuan Tuhan pada saat Tuhan masih hidup. Ya, semacam ini. Nah, di sini ada makanan dan di sini ada orang-orang yang merayakan perjamuan. Dan ini pada saat Tuhan Yesus masih hidup. Nah, lalu bagaimana perjamuan saat ini? Nah, perjamuan saat ini kita lakukan di gereja. Nah, adik-adik ada yang pernah tahu enggak? Atau pernah mengikuti perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan di gereja? Enggak yakin ya? Oke, kalau gitu apa ada yang pernah melihat ini? Sudah pernah? Iya. Atau sudah pernah melihat ini? Ya, betul. Jadi ini anggur. Ini apa? Roti tanpa ragi. Ya, betul sekali. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat lagi yang saat ini, kalau tadi nggak ada tuh Bu, piala-piala saya nggak pernah lihat. Nah, ini dia nih yang sekarang ada anggurnya, ada roti tanpa ragi. Nah, itulah hal-hal yang diperlukan untuk melakukan perjamuan Tuhan di dalam gereja. Apa saja tadi yang dibutuhkan? Peralatannya, perlengkapannya, meja, kemudian anggur, kemudian iya, roti tanpa ragi. Adik-adik, kita sekarang sudah mengerti ya apa saja yang diperlukan untuk perjamuan Tuhan. Nah, sekarang kita akan beranjak belajar tentang makna perjamuan Tuhan itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan upacara perjamuan kudus itu adalah upacara untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan mati di atas kayu salib, mengingat kembali sengsara Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, orang-orang yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus rela mengorbankan hidupnya demi kita mati di atas kayu salib. Hidup manusia, hidup biasanya manusia yang hidup itu ada di dalam tubuh yang hidup. Manusia itu hidup itu memerlukan tubuh manusia. Nah, adik-adik, tubuh itu terdiri dari apa ya? Iya, tubuh itu terdiri dari darah dan daging. Maka dari itu adik-adik kalau pernah dengar Tuhan Yesus memberikan darahnya, memberikan dagingnya untuk mati di atas kayu salib demi kita orang-orang yang berdosa. Nah, itu tubuh Tuhan itu terdiri dari darah dan daging. Nah, apa kaitannya dengan perjamuan Tuhan? Nah, perjamuan Tuhan tadi apa? Tentang apa? Makanan dan minuman. Nah, tentu saja ada makanan, ada minuman. Kita tahu ada anggur. Nah, anggur. Nah, darah Tuhan Yesus itu diumpamakan sebagai anggur di dalam perjamuan Tuhan. Dan daging Tuhan diperumpamakan sebagai roti dalam perjamuan Tuhan. Jadi, dua makanan ini punya makna yang mendalam, bahwa anggur dan roti adalah perwakilan dari tubuh Tuhan
Yesus. Adik-adik, saat ini pasti sudah lebih paham kan apa itu makna dari perjamuan Tuhan serta arti dari anggur serta roti yang kita gunakan dalam perjamuan Tuhan. Lalu, bagaimana upacara perjamuan Tuhan yang dilakukan di gereja? Iya, perjamuan Tuhan di gereja akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Dan Bapak Pendeta akan membacakan ayat-ayat yang ada di dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Nah, pada saat akan memakan roti perjamuan, Bapak Pendeta akan membacakan ayat ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, kemudian pada saat akan minum anggur perjamuan, Bapak Pendeta akan membacakan ayat ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya, merupakan peringatan akan aku. Nah, adik-adik, di dalam ayat tersebut Tuhan Yesus sendiri yang sudah memerintahkan kepada kita untuk kita selalu mengingat, untuk kita selalu melakukannya kembali. Nah, sehingga adik-adik, kita akan terus melakukan upacara perjamuan Tuhan. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa maknanya, apa arti dari kedua makanan ini, dan juga apa arti pengorbanan Tuhan Yesus. Wah, ternyata perjamuan Tuhan itu punya makna yang begitu dalam buat kita, punya makna yang begitu suci untuk kita orang Kristen. Nah, setelah kita tahu semua itu, lalu bagaimana sikap adik-adik saat menghadiri perjamuan Tuhan? Iya, kita harus menghormati perjamuan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik selama perjamuan Tuhan boleh tetap mengikuti dengan sikap yang tenang dan hikmat. Meskipun saat ini adik-adik belum bisa ikut makan roti dan minum anggurnya, tapi dengan tetap bersikap tenang, itu akan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Itu adalah sikap anak-anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menghormati Tuhan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar banyak, dan Ibu berharap adik-adik bisa mengingat inti dari pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Pertanyaannya, bagaimana sikap kalian ketika mengikuti perjamuan Tuhan di gereja? Udah tahu kan? Ya, betul sekali. Adik-adik harus ikutin dengan tenang, duduk diam, dan hikmat. Betul sekali. Kemudian yang berikutnya, jika adik-adik melihat teman kalian ada yang berlarian ketika upacara perjamuan Tuhan, lalu apa yang akan adik-adik lakukan? Wah, pintar sekali. Adik-adik akan menegur, kemudian mengajak teman adik-adik tersebut duduk, diam, dan mengikuti perjamuan Tuhan sampai dengan selesai. Terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Sebelum kita tutup dalam doa, kita akan bacakan dulu ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat ke-28. Nah, Ibu akan bacakan dulu ya. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sekali lagi, adik-adik boleh ikutin ya yang dari rumah. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti
dan minum dari cawan itu. Oke, adik-adik sudah siap ya? Yuk kita baca sekali lagi tanpa membaca ayatnya ya, kita hafalkan ya. Oke, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 1 Korintus pasal 11 ayat ke-28. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman dan juga sudah menghafal ayat hafalan. Sekarang saatnya kita akan tutup pelajaran hari ini di dalam doa. Yuk mari kita semua persiapkan diri. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami semakin tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk berkorban menebus dosa kami. Tuhan, kami mau ikut firman-Mu, kami mau menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Kami mau Tuhan untuk turut kehendak-Mu. Kami akan ikut perjamuan Tuhan dengan tetap tenang, duduk diam hingga acara selesai. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bu Sandra telah menyampaikan firman Tuhan kita hari ini. Oke, sekarang saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita dari 1 Korintus 11 ayat 28. Kita baca dua kali, kemudian kita baca ayat alamat ayatnya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sekali lagi, karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 1 Korintus 11 ayat 28. Oke, sebelum kita menutup sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan bagi bangsa Indonesia ya Tuhan, yang sedang mempersiapkan Natal ya Tuhan, terutama untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Engkau lindungi mereka ya Tuhan dalam persiapan Natalnya di masa yang seperti ini ya Tuhan. Tuhan, juga hamba kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan juga para orang tua ya Tuhan. Kesehatannya Engkau berkati ya Tuhan, juga di masa yang seperti ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini yang doa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, adik-adik jangan lupa apa Mbak? Jangan lupa mengerjakan lembar pelajaran sekolah minggu hari ini dengan orang tua ya. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu pada hari ini, ada pengumuman terlebih dahulu. Yaitu pengumuman yang pertama, ada Gebiar Natal Sain tanggal 15 Desember 2020. Yang kedua, ada apa? Natal Sekolah Minggu WCM tanggal 20 Desember 2020. Yang ketiga, jangan lupa saat teduh dengan WCM Kidos bersama orang tua setiap hari. Nah, tiga pengumuman itu tadi yang kita sampaikan. Nah, adik-adik sekarang sekolah minggunya sudah selesai. Nah, sampai jumpa minggu depan. Dadah.